Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Warta Lisan, Kamis 21 Mei 2020. Doa Malam Prapentakosta atau DMP dirancang untuk dilaksanakan oleh keluarga jemaat dan simpatisan di rumah masing-masing. Kegiatan ini dimulai pada hari Kamis 21 Mei sampai dengan hari Sabtu 30 Mei 2020. Selama 10 malam berturut-turut. Bahan dalam bentuk PDF dan voice note panduan doa akan dikirim ke grup WA yang ada. Seluruh jemaat dan simpatisan dihimbau untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan DMP. Kebaktian peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta secara online dilaksanakan pada hari Minggu 31 Mei pukul 9 dilayani oleh Pendeta Budiman. Link kebaktian akan dikirim melalui WA grup yang ada. Persembahan syukur tahunan dapat disiapkan dan ditransfer melalui atau dikumpulkan dan dibawa ke gereja pada saat kebaktian kembali dilaksanakan. Dalam rangka memeriahkan Hari Pentakosta 2020, Majelis Jemaat melaksanakan lomba dekor ruang atau pojok ibadah keluarga. Informasi lengkap dapat dibaca di Warta Jemaat atau di WA Grup Rayon. Marilah kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah pujian pemuliaan bagi Kristus. Agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, Malaikat Allah.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, kenaikan Yesus adalah sebuah kabar baik. Karena Yesus kini tak lagi terikat secara fisik. Ia dapat hadir dalam rohnya untuk menemani kita kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, orang bisa juga memandang kenaikan Yesus sebagai kabar buruk, karena dia tak ada lagi secara fisik di tengah umatnya. Orang sering melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa, sampai lupa melihat sisi yang lain, yaitu sisi yang positif. Akibatnya hidup dijalani dengan kesedihan dan pesimisme. Tema ibadah hari ini mengajak kita untuk menjalani hidup dari sisi positif. Suarakan kabar baik dengan sukacita. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi 4 pasal 4 ayat 4 sampai 6 berbunyi, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Marilah sebelum kita bahas lebih jauh firman Tuhan ini, kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga adalah kabar baik bagi dunia. Kabar yang perlu kami beritakan dengan sukacita. Kenaikanmu menyatakan bahwa engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir kapanpun dan dimanapun. Juga saat kami beribadah secara online saat ini, di rumah kami masing-masing. Kenaikanmu menyatakan bahwa rahmat dan pengampunanmu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu. Sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin karena kami cenderung bergaul hanya dengan kelompok sendiri. Atau mungkin kami menyebarkan kabar baik itu, namun bukan dengan cara yang baik dan simpatik, melainkan dengan sikap kesombongan rohani yang membuat orang malah menjauh darimu. Ya Tuhan, ampuni kami juga jika tanpa sadar kami sebarkan kadang bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk. Lewat media sosial kami sebarkan kritik atau gosip terhadap orang maupun kelompok tertentu. Atau kami ikut menyebarkan berita pro kontra yang tidak membangun, melainkan memecah belah. Atau kadang kami sebarkan juga berita-berita yang membuat orang resah dan takut,
Ya Tuhan, ajarlah kami memasyurkan Engkau dengan menjadi pembawa kabar baik lewat keceriaan, kesenyuman, dan perbuatan baik. Biarlah orang menyadari bahwa rahmat dan kasih-Mu tersedia bagi mereka juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosa-dosanya. Dalam Mazmur 32 ayat 2 dan 5 tertulis, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Tuhan semesta alam, kami menyembahkan syukur kepada-Mu karena di dalam suasana yang tidak sempurna, kami dipisahkan oleh ruang. Namun Roh Kudus senantiasa menjaga persekutuan kami. Kami memuliakan-Mu untuk ibadah online ini. Dan kami yakin Roh Tuhan Yesus hadir
di dalam persekutuan ini. Dan kami meminta, nyatakanlah kehadiran-Mu melalui firman-Mu yang mengajar dan meneguhkan kami untuk terus melalui semua peristiwa kehidupan sebagai jalan-jalan yang Tuhan tetap hadir bersama kami. Tuhan menjaga kami. Tuhan mengajar kami dengan firman yang melampaui seluruh kuasa yang ada di alam semesta ini. Perdengarkan suara-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Bermasmur, amin, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Rasul Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Mari kita menyimak pengajaran Tuhan Yesus Kristus ini. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang setia mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari di mana Yesus hadir dalam pertemuan bersama murid-muridnya, juga bersama dua orang yang baru menempuh perjalanan ke Emmaus. Malam hari itu, Yesus menyegarkan kembali pikiran dan isi hati mereka. Ia mulai menutur dengan berkata, "Apa yang kukatakan, yaitu ketika aku masih bersama kamu, ketika aku masih hidup mengajar
bersama kamu telah selesai aku lakukan, yaitu semua yang ada di dalam perjalanan bangsa Israel, perjalanan spiritual bangsa itu dari awal, dan yang tertuang di dalam Torah atau Taurat Musa, dalam Nebiyim, kitab para nabi, dan Mizmur atau kitab Mazmur. Semua yang dijanjikan, semua yang dituturkan di dalam kitab-kitab itu sudah sempurna dilaksanakan di dalam hidupku. Dan setelah membuka pikiran mereka, Yesus menyatakan, lebih dari selesai, semua sempurna, bahkan sempurna di dalam penderitaan dan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Tidak ada lagi yang tersisa yang belum dilaksanakan. Dan bangsa Israel yang menanti-nantikan pemenuhan janji-janji spiritual dari leluhur mereka, dari nenek moyang mereka, yang berlangsung panjang sekali, saat ini dinyatakan oleh Yesus Kristus selesai dengan sempurna. Dan itu memberi mereka sukacita. Apa yang dulu kita dengar dari orang tua kita, dari leluhur kita, yang seperti sebuah janji yang melegenda, sekarang dengan memandang Yesus Kristus kami tahu seluruh firman-firman itu telah paripurna, bahkan sempurna. Di sini kita bisa memahami, semua orang akan beroleh sukacita ketika janji yang dinanti-nanti menjadi nyata, menjadi benar terjadi di dalam hidup mereka. Lalu Yesus juga membawa mereka sampai ke pinggiran kota Betania. Dan di sana Yesus memberkati mereka. Sukacita mereka bukan sukacita yang berhenti sesaat setelah melihat janji-janji yang dinanti telah dipenuhi, tapi sekarang sukacita itu diberkati. Dan puncak dari sukacita atau puncak dari peristiwa yang indah itu ialah Yesus berpisah dari mereka dengan terangkat tangannya saat ia memberkati mereka, ia naik ke surga. Dan ini menyatakan bagi kita, sukacitamu diberkati. Dan berkat dari Yesus itu adalah berkat yang tidak akan pernah selesai. Berkat dari Yesus itu akan terus berlangsung di dalam seluruh kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa memahami
Di saat mau dan ingin melewati tekanan akibat coronavirus disease 19 atau COVID-19, orang juga punya harapan. Orang ingin janji-janji bahwa kurva dari orang-orang yang terjangkit COVID-19 mulai bulan Juni, entah bulan Juli atau bulan Agustus akan menurun. Orang sudah lelah terus tinggal di rumah. Orang sudah lelah ketika ruang gerak aktivitas dirinya dibatasi. Orang-orang ingin lebih leluasa. Dan janji kapan COVID-19 itu mulai menurun dan berakhir dalam diri semua orang semakin kuat. Itu juga ada pada diri kita. Tetapi sebagai murid-murid Yesus Kristus, pandangan kita tidak berhenti hanya pada kapan kurva itu menurun, melandai. Kapan ini semua berlalu? Tidak. Yesus mengajar kita, ini suasana di mana banyak orang sekarang sedih dan resah karena tekanan penyakit itu, di situ kamu harus menumbuhkan pengharapan. Di situ kamu harus membawa sukacita. Karena hidup tidak dihentikan oleh COVID-19, hidup juga tidak dihentikan bahkan oleh kematian. Saudara-saudara, wajar kalau orang takut sakit lalu takut akibat yang berikut, yaitu mati. Tapi kebangkitan Yesus, peristiwa ia melewati lembah kematian, peristiwa ia melintas bangkit pada pagi hari, itu menggugah kita. Hidup tidak berhenti di batas kematian. Bahkan hidup tidak berhenti di batas ketika kita dibangkitkan kembali. Hidup ini akan terus berlangsung kekal. Dan tidak ada yang perlu kita takut atau khawatir. Karena dalam jalan-jalan kehidupan itu, Yesus terus-menerus memberkati kita tanpa henti. Apapun yang kamu alami, situasi apapun yang sekarang menekan kamu, suasana apapun yang menyesakkan hidupmu, sesungguhnya kamu orang yang diberkati terus-menerus. Bersukacitalah dan kabarkan kabar baik ini pada semua orang juga dengan sukacita. Marilah kita tidak hanya melihat diri dan keluarga kita di rumah. Marilah mulai melihat keluar. Marilah dengan berbagai perangkat teknologi maju, dengan gawai, dengan hubungan by internet, kita terus menumbuhkan sukacita pada diri semua orang, mengingatkan bahwa karya Yesus Kristus tidak dibatasi hanya untuk umat Kristiani. Seperti dikatakan Yesus, bagi segala bangsa. Kita kabarkan kabar baik ini dengan sukacita. Seperti Yesus bangkit dalam kemuliaan, marilah kita tinggalkan kecemasan bahkan ketegangan dari suasana COVID-19 ini.
dengan bangkit, dengan menutur, dengan menyanyi tentang kabar baik, kita lakukan dalam sukacita bagi semua orang yang melihat kita, yang mengenal kita. Mereka juga ingin mendengar bahwa berkat yang ditinggalkan Yesus Kristus itu memberkati semua orang. Selamat berbahagia. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Tuhan, Kaulah sumber hidup kami. Kuasamu yang akan membuat kami tangguh untuk melalui semua peristiwa yang baik dan buruk, yang memberi sukacita dan juga mengempaskan kami ke lembah duka cita, yang membuat kami merasa sejahtera dan yang juga membuat kami lemah, cemas karena kekurangan. Kiranya berkat yang Kau tinggalkan bagi kami menopang kami. Dan saat ini kami meminta berkat itu membuat kami tangguh menanggulangi penyebaran virus corona di Indonesia dan di dunia. Semua upaya untuk memulihkan mereka yang sakit dari menaikkan antibodi pada tubuh mereka, terapi plasma konvalesen, dan berbagai upaya terapi yang lain, kiranya menjadi sempurna di dalam karya tangan-Mu. Juga upaya yang gigih untuk menemukan vaksin yang akan menanggulangi
virus corona itu. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami juga meminta kiranya Roh-Mu menggugah kesadaran semua orang. Roh Kudus berbisik di hati siapapun yang tinggal di Indonesia, agar kami semua dengan rendah hati dan kerelaan untuk patuh memberi dukungan pada kebijakan pemerintah yang berusaha menekan penyebaran virus corona, yang berusaha memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi, agar kami bisa memulai sebuah budaya kehidupan yang baru, di mana kami semakin tekun memandang Tuhan, semakin rendah hati untuk bergandeng tangan dengan semua orang, dan semakin ringan tangan mengulurkan berbagai bantuan. Karena penyebaran virus corona meninggalkan hikmat bagi kami. Sesungguhnya kami satu dan yang lain saling membutuhkan. Satu dan yang lain dicintai oleh Tuhan. Satu dan yang lain harus selalu bergandeng tangan, berjalan ke rumah Tuhan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dan kami meminta agar kami semua sebagai murid-murid-Mu tidak larut di dalam tekanan, kecemasan, dan ketakutan. Tumbuhkan dalam diri kami spiritualitas sehingga kami mampu hadir menjadi jalan berkat Tuhan yang memberkati kami terus-menerus di antara semua orang. Karena hidup kami patut dibaca oleh semua orang sebagai hidup yang diberkati oleh Tuhan yang empunya kehidupan, oleh Tuhan yang sudah melintasi kematian dan kebangkitan, oleh Tuhan yang sudah membuat sempurna seluruh firman. Ya Tuhan, kami menaruh diri kami ke dalam genggaman tangan-Mu, dan kami menyempurnakan penuturan doa kami ini ke dalam berkat Tuhan Yesus, Rabi yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala dosa kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, walaupun kita masih berada dalam keadaan krisis, mari kita tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan, sama seperti Tuhan juga setia kepada kita sampai pada hari ini.
Mari kita berikan persembahan kita dengan tulus dan ikhlas, karena dalam Mazmur 30 ayat 5 dan 6 dinyatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank atau dengan memasukkan ke amplop dan mengumpulkan di sebuah wadah untuk dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Kristus dengan kenaikannya ke surga. Terimalah persembahan syukur kami ini, biarlah dengan persembahan ini jemaatmu menjadi saluran berkat bagi sesama, bagi gereja-gereja dan masyarakat. Kuduskanlah persembahan kami yang berasal daripadamu jua. Kiranya kemurahan Tuhan Allah berlaku atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Amin. Saudara, mari kita masuki hari-hari yang baru di depan ini, dengan hati yang gembira, pancarkanlah kegembiraan dan kemuliaan Tuhan lewat kepedulian dan tindakan kasih terhadap orang-orang di sekitar kita. Gembira, haleluya, karena kemuliaan Allah.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai saudara. Berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara dari Yesus Kristus, yang bangkit dan naik ke sorga, dan dari Roh Kudus yang menguduskanmu, kiranya turun atas kamu, kini dan selamanya. Amin.